Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Singapura sedang menilai cadangan memberikan suntikan penggalak bagi membendung wabak COVID-19. Menurut pengarah Perkhidmatan Perubatan Kementerian Kesihatan, Profesor Madia Kenekmak, banyak aspek perlu dibincangkan jawatankuasa pakar vaksin COVID-19. Pertama, sama ada vaksin penggalak itu diperlukan untuk semua penduduk atau keutamaan kepada sekumpulan rakyat yang mempunyai risiko mendapat jangkitan meskipun sudah lengkap divaksin. Keputusan dijangka diumumkan tidak lama lagi. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan isterinya Jill Biden akan mendapat suntikan penggalak vaksin COVID-19. Perkara itu diumumkan dalam sesi wawancara bersama ABC News. Keputusan diambil susulan lebih banyak varian baharu seperti varian Delta muncul. Biden juga maklumkan semua penduduk dewasa Amerika akan turut diberi suntikan penggalak 8 bulan setelah divaksinasi terakhir mereka. Suntikan penggalak akan tersedia 20 September ini. Dalam pada itu, para saintis bimbang dengan perancangan pentadbiran Biden menyediakan vaksin penggalak. Menurut pakar bedah Amerika Vivek Murthy, beliau sangsi dengan kemampuan vaksin berkenaan dalam memberikan perlindungan daripada penyakit yang teruk. Data menunjukkan keberkesanan vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna bagi pesakit kategori ringan dan sederhana merosot 6 bulan setelah menerima suntikan. Ini mungkin disebabkan ketahanan yang semakin melemah dan kekuatan varian Delta. Varian Delta dikesan merebak dengan cepat di 10 wilayah Indonesia. Demikian dimaklumkan Pengarah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Berjangkit Kementerian Kesihatan Siti Nadia Tarmizi. 10 wilayah itu ialah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Juga Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. Susulan itu, pihak berkuasa tempatan diminta agar terus meningkatkan pelaksanaan ujian saringan bagi mencegah penularan virus berkenaan. Indonesia sebelum ini memaklumkan vaksin merah putih buatan tempatan mulai diuji terhadap varian Delta. Di New Zealand, teka-teki penularan semula COVID-19 yang maksa negara itu melaksanakan perintah berkurung selama 3 hari terjawab. Ini berikutan pihak berkuasa berhasil mengesan punca wabak berkenaan. Perdana Menteri Jacinda Ardern berkata penemuan itu membolehkan pandemik dapat dikawal dan ditangani. Hasil ujian mengesahkan lelaki dari Auckland itu dijangkiti varian Delta yang ditemui di Australia. Pengembara terbabit sudah menjalani kuarantin sejak tiba sekaligus menunjukkan virus itu tidak berada terlalu lemah dalam komuniti. Kesatuan Eropah EU bakal mengiktiraf sijil COVID-19 dari negara Turki, Ukraine dan Macedonia Utara sekaligus membuka ruang untuk melakukan perjalanan lebih mudah bagi penduduk negara berkenaan. Pesuruhjaya Kehakiman EU Deirdre Randers dalam kenyataannya berkata keputusan kesetaraan itu akan menghubungkan sijil kesihatan ketiga-tiga negara dengan sijil digital COVID-19 EU. Ia bukti penumpang telah mendapat vaksinasi penuh dengan vaksin yang diluluskan Agensi Ubat Eropah EMA. Ia juga menunjukkan sama ada mereka telah pulih daripada jangkitan mahupun atau telah menjalani ujian saringan negatif. Taliban berikrar akan melakukan reformasi mesra penduduk dan warga asing di Afghanistan. Janji-janji itu diumumkan bagi meyakinkan warga Afghanistan yang bimbang dengan pendekatan ekstrim kumpulan itu pada masa lalu. Menurut jurucakap Taliban, Zabihullah Mujahid, janji pertama ialah menghormati hak wanita untuk bekerja dan belajar. Kedua, memaafkan pihak yang menentang Taliban termasuk pemerintah, polis dan angkatan bersenjata. Ketiga, memastikan keamanan terhadap pemerintah dan organisasi asing termasuk kedutaan besar dan para pegawainya. Keempat, menghormati perjanjian dengan Amerika Syarikat berhubung pengunduran tentera dari Afghanistan. Ini termasuk jaminan warga asing tidak akan mengharapi ancaman. Dan janji terakhir, menamatkan industri narkotik di Afghanistan yang menjadi salah satu pusat pengeluaran dan pengedaran dadah di dunia. Dalam pada itu, Rusia mengulangi seruannya untuk dialog inklusif melibatkan semua pemain politik di Afghanistan ke arah membentuk kerajaan perwakilan. Ia disampaikan Menteri Luar Sergey Lavrov. Menurut beliau, Taliban tidak menguasai seluruh wilayah Afghanistan. Awal minggu ini, Duta Besar Rusia untuk Afghanistan Dmitry Zenov mengadakan pertemuan dengan kumpulan Taliban di Kabul. Beliau menyifatkan perbincangan itu positif dan konstruktif.
Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.